Balik lagi ke ilmu konversi, teman-teman. Allah lah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Coba diulang. Jadi kalau apa yang antum cita-citakan belum diwujudkan Allah, berarti Allah pengen kita berproses lebih baik. Sabar-sabar. Viral, subscriber banyak, itu bonus, bukan tujuan. Hati-hati. Antum kira untuk bermanfaat itu harus pakai duit ke? Hanya pakai duit ke bermanfaat itu? Allah yang paling tahu apa yang sedang kita butuhkan. Pernah nengok orang waktu susah baik, waktu udah sukses sombong? Hah? Tuh. Jangan-jangan ketika nanti ada di fase itu belum siap, jadi sombong, jadi Fir'aun, maka ditahan dulu sama Allah. Masih ingat analogi pengamen? Udah nyanyi satu lagu, lanjut bang, nyanyi lagi lagu kedua, lanjut bang, lagu tiga, lanjut bang, satu album dan nikah. Iya bang, lanjut ya. Pertanyaannya, ketika kita minta dia nyanyi lebih panjang, lebih sering, begitu kita ngasih duit berapa kita? Pasti kasih banyak. Bang, request lagu religi bang, Maher Zain bang. Oh, nyanyilah lagu Maher Zain. Ngasih lebih banyak, nanya lagi, bang udah makan ke belum? Belum, sini lo duduk makan. Habis selesai makan tanya, mau jus bang, mau jus, mau makan apa, pilih. Saya yang bayarkan. Selesai makan, abang nih balik kemana? Oh, daerah-daerah Paris pak. Satu jalan, saya Sungai Raya Dalam. Dah, saya antar ya abang. Makan dapat, uang dapat lebih. Terus diantar. Kena tanya lagi, anak berapa bang? Anak saya 3. Oh, bentar ya. Diambilnya lagi amplop. Nih, untuk anak. Apa yang membuat dia itu dapat lebih? Dapat banyak? Hah? Ikhtiarnya maksimal enggak? Dia pakai gitar yang fals atau yang merdu? Suara pakai suara yang bagus enggak? Begitulah kita tanda kutip ngamen sama Allah. Ya Allah, warzuqna wa anta khairur raziqin. Saya ini pengen bermanfaat ya Allah. Pengen hidup saya tidak sia-sia. Engkau sebaik-baiknya menunjukkan apalah yang harus aku lakukan ya Allah. Nyambung. Jangan otaknya duit, 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 duit. Tahadus bin nikmah. Saya pernah susah enggak? Antum tahu kan episode saya susah? Tanya sama Fra, sama budak-budak yang awal-awal ikut. Saat itu saya punya duit ke? Tak ada. Tapi ada tangan sama ada pundak. Inilah modal pertama. Pikul, pikul, turunkan, pikul, turunkan. Ngamennya 8 tahun. Antum sabar nak dengan ngamen. Coba lihat ada pengamen baru. Jreng, baru sekali jreng, langsung kasih duit. Dia orang baik atau antum tak mau dengar lama-lama? Hah? Ibu aku. Ingat. Udah? Pertanyaannya teman-teman, mau jadi yang mana? Pilihlah seorang, saya sih gak mau menentukan. Antumlah pilih seorang. Saya udah kasih rumusnya tadi. Ketika antum mau kunci doanya, kunci dengan merayu Allah, kunci dengan pujian. Ya Allah, kasih saya ilmu yang bermanfaat, engkau sebaik-baiknya pemberi ilmu. Kasih saya rezeki, engkau sebaik-baiknya pemberi rezeki. Kasih saya kesabaran, ya Allah, engkau sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya pemberi sabar kepada makhluknya. Ya Allah, kasih saya ketenangan, engkau sebaik-baiknya pemberi ketenangan. Dikunci, di lock, kan gitu. Banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita
merayu Allah dengan cara yang benar.